Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakatirah wa minalihil ghamirah. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أنجم الصابرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا عن سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي بالجنة أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الساهلين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدنيا والأخرى من عزم مولدا عزم الله له يوم القيامة أمين. Yang ulun hormati dan ulun muliakan panitia Hari Besar Islam sekaligus pengurus Langgar Al-Inayah beserta bapak-bapak alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, petuha kampung, wabil khusus Akhin Al-Fadil Dr. Jumatil Wajah yang saya muliakan dan saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dan bermuajaah di tempat yang mulia ini dalam rangka mentakzimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentakzimkan maulid nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau di akhir zaman. Amin. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imamul Ghazali karamallahu wajhah beliau, Imamul Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa bersyukur seseorang itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia bersyukur dengan ilmu. Artinya dia mengetahui bahwa nikmat dari siapapun dan dimanapun itu hakikat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kedua dengan hal, mengetahui bahwa nikmat datang dari Allah, kemudian menerima nikmat tersebut bagaimanapun dan berapapun nikmat itu, ikhlas diterima. Yang ketiga dengan amal, setelah mengetahui nikmat datang dari Allah, diterima dengan ikhlas penuh lapang dada, kemudian dijalankan nikmat itu
sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di jalan yang diridhoi Allah. Inilah kata Imam Al-Ghazali, yang diridhoi Allah. Inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'adatun ni'mah ilal mun'im, mengembalikan nikmat kepada yang memberikan nikmat. Bersyukur yang ketiga pada malam hari ini, kita bisa berkumpul tidak lain tujuannya adalah untuk silaturahim. Mohon maaf Bapak Ibu nih, suaranya sudah setengah bulan agak serak-serak. Silaturahim, kata Rasulullah, orang yang melanggengkan, orang yang suka bersilaturahim akan diperoleh tiga keuntungan baginya. Yang pertama, dipanjangkan umur. Yang kedua, diluaskan rezeki yang halal. Yang ketiga, akan diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, pernah beliau mengadakan upacara syukuran. Seluruh makhluk Allah diundang dalam acara tersebut, tidak terkecuali malaikat diundang pula. Yang belakangan hadir pada saat itu adalah malaikat Israel alaihissalam. Tugasnya kita maklum adalah sebagai pencabut nyawa. Begitu datang, malaikat Israel langsung bersimpuh duduk di samping Nabiullah Sulaiman, dengan agak sedikit berbisik berkata kepada Nabi Sulaiman, minta maaf sebelumnya nih Bapak, Ibu, man, kata Israel, sampean tahu ada orang yang duduk di luar tuh, besok kena mati, besok kena meninggal. Dan Nabi Sulaiman, ujur kan, mengapa sampean meragukan keterangan saya, bukankah itu tugas saya? Ini jangan Sulaiman jujur, cuma yang di luar itu abdi dalamku. Bukan Israel, ada tahu bagaimana abdi dalam pian naik. Beritanya kan itu sudah, tulisannya kan itu, isuk meninggal. Selesai upacara, yang hadir pada pulang, kemudian abdi dalam maju ke depan, pamit kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, saya minta izin barangkali beberapa hari untuk pulang kampung. Nabi Sulaiman mendapat kabar dari malaikat Israel kalau abdi dalamnya ini akan meninggal besok. Kata Nabi Sulaiman, jangankan kau berizin kepadaku beberapa hari, satu minggu kuizinkan pulang kampung, silakan. Satu hari, dua hari, tiga hari, ada kabar-kabar. Jangan Sulaiman bisa mati, bujur kawannya. Seminggu kemudian, abdi dalam datang. Kemudian menemui Nabiullah Sulaiman. Wahai Nabiullah Sulaiman, saya siap melaksanakan tugas kembali. Kata Nabi Sulaiman, orangnya segar bugar, sehat walafiat. Dan malaikat Israel mati sehari lagi, hidup saja sudah berminggu-minggu, sudah minggu setan di malaikat Israel. Puja Nabi Sulaiman, Bapak dan Ibu jangan sampai di sini kisahnya kena ada nanggupan der, malaikat Israel jualah berusta. Belum selesai ceritanya, kata Nabi Sulaiman, ya silahkan kau melaksanakan tugas. Kata Nabi Sulaiman, nanti awas nanti kalau saya ketemu dengan Israel, akan saya tanya habis-habis tentang berita ini. Setengah bulan kemudian ketemu dengan Israel, panggil Israel, El, sini, maksudnya Israel, El, panggilan akrab kan biasa ujung-ujungin ya. Kata Israel, tidak bisa, saya mau melaksanakan tugas. Kata Nabi Sulaiman, gampang dengan tugasmu, urusan kita belum selesai. Apa sih, kata Israel, kamu ingat tempo hari bilang apa tentang abdi dalamku? Ujar Israel, sudah meninggal ya orangnya ya. Meninggal apa? Sehat walafiat, segar bugar. Sekarang dia melaksanakan tugas dengan baik. Kau berbohong kepadaku.
katanya sehari lagi dia meninggal. Kata Israel, jangan marah dulu, jangan gusar dulu, wahai Nabiullah Sulaiman. Ini bukan kehendak saya. Berita memang benar, tapi saya lupa meralat berita tersebut. Tuhan ingat gak waktu dia minta izin untuk apa? Kata Nabiullah Sulaiman, dia pulang kampung karena ingin silaturahim dengan sanak keluarga. Nah, kata Israel, karena dia pulang kampung silaturahim dengan sanak keluarganya, Allah menangguhkan umurnya, Allah memanjangkan usianya beberapa tahun ke depan karena dia melakukan silaturahim, ditangguhkan kematiannya. Oh, kata Nabi Sulaiman, paham aku sudah walau ini. Jadi malam ini alhamdulillah kita yang hadir, bapak dan ibu hadirin wal hadirat, pada malam hari ini silaturahim, insyaallah umurnya akan bertambah panjang beberapa tahun. Cuman ulun kada menjamin orang-orang yang disarwangi yang diundang kada datang, itu kada menjamin ulun. Salah seorangan kada pun datang. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada tausiah maulidir rasul, alangkah baiknya ulun sampaikan beberapa adab di dalam kita menyelenggarakan dan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keterangan kitab I'anatut Thalibin, dalam syarah As-Sama'il, baik oleh Imam Ma'ruf Al-Karfi, baik oleh Imam Abu Samah, baik oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, kesimpulannya ada beberapa adab di dalam kita memperingati dan menyelenggarakan maulid. Yang pertama, adab kita adalah mentazimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man azzama maulidan azzamallahu lahu yawmal qiyamati. Siapa yang mengagungkan, siapa yang membesarkan, siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memuliakan dia nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, amin. Salah satu di antara kita mentakzimkan Rasulullah tadi barusan selesai lantunan-lantunan merdu pembacaan syair-syair maulid Al-Habsyi atau maulid Simtud Turar. Maulid ini sudah beberapa tahun ngetop di kalangan anak-anak muda khususnya. Digandrungi, alhamdulillah, mereka sudah meninggalkan lagu-lagu yang ngepop, lagu-lagu yang ngetren, itu sudah ditinggalkan. Mereka berbalik mencintai syair-syair maulid dengan tepukan dan dentuman suara tarpa. Coba, mana ada lagu yang bisa bertahan sampai beberapa tahun? Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, sampai sekarang masih kemana-kemana dia. Maulid Al-Habsyi tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini hebatnya, dendangannya juga lebih merdu daripada Ayu Ting Ting. Lagu yang ngetop di kalangan anak muda, Smash, lewat Smash. Apalagi apa yang barusan keluar dari tahanan, Semi, memperoleh suara dahsyat, lewat dengan Maulid Al-Habsyi. Ini hebatnya, sekali orang mendengar Maulid Al-Habsyi, sekali orang mendengar lantunan syair-syair maulid Nabi, akan tertarik hatinya. Ada magnet yang menarik. Kalau lagu itu yang menarik apanya? Memang Ayu Ting Ting yang menarik apanya? Tangannya ya, Pak. Tangannya. Lainnya kenapa menarik? Adab yang kedua, jangan berbicara dan jangan merokok. Maaf ya bapak dan ibu, kamu ibu-ibu ada datang merokoknya benar benar. Paling ada jual yang menginang buat Tuhannya. Tapi ini ada lagi zaman menginang enggak. Yang ada yang merokok itu bapak-bapak di tempat ulun.
sudah berpander bapak-bapaknya ini, berbuyungan, berokok, gelagakan tawa, kurang baca saya maulid di dalam, ya Allah. Ada sadar-sadar dia sendiri ini tua-tua sudah orangnya. Diambilin kursi, celeng-celeng mata. Adabnya ada boleh duduk di kursi, tetap aja sih duduk di kursi. Dasar keras kepala. Kemudian adab yang berikutnya dilaksanakan di tempat yang terhormat. Masjid, langgar, musala, pondok pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah adalah tempat yang terhormat. Ada enggak tempat yang tidak terhormat? Jawabannya jelas ada. Mana tuh? Tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat minum-minuman keras yang memabukkan, tempat-tempat narkoba, tempat-tempat maksiat. Ini tempat yang tidak terhormat. Mereka ingin maulid mengundang kita semua. Undangannya tertutup rapat, amplopnya begitu dibuka duit 50 ribu. Tujuannya supaya kita hadir di majelis maulidnya. Kita ambil duitnya, jangan hadiri undangannya. Haram menghadiri undangan di tempat yang tidak terhormat. Bukan pahala yang kita dapat, dosa yang kita peroleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan dari itu anak diorang maulid itu. Menantang itu bergabung ke sini lah. Ini keadaan. Kemudian tempatnya bersih dan wangi. Wah, mana nak pemolitan, masjid, langgar, rumah. Wah, kacanya lap melap. Dada ada bu sedikit pun. Tapi sudah ada acara. Parah aja. Padahal ulun. Sudah pian kok orang lebih. Bersih dan wangi. Makanya pada saat asrakal litta'atir memberikan wangi-wangian. Minyak harum. Kalau buat ibu-ibu itu rajin bunga rampai sejumput corak. Bapak-bapak, minyak harum sejurit corak. Cuma ada yang ada paham bepander, wal-wal ya. Tahun kena jangan sejurit corak dia berbagi, sebotol corak. Ujian panitia yang sejurit corak lagi, demi bahan duitnya. Sebotol corak, bang, buat panitia. Kemudian, tidak membaur laki-laki dan perempuan, pas nih. Bapak-bapak laki-lakinya di dalam, ibu-ibunya di luar. Maaf ya bu ya, bagian luar anak dingin-dingin dikit. Tapi nanti kalau sudah pulang, insya Allah anak kembali bu. Memang disuruh begini. Ini ada gara-gara maulid di masjid, orangnya membaur. Setuyuk bininian, ada pulang lakian belakangnya, ada pulang binian, ada pulang lakian. Kenapa ya bulit lakiannya? Tapi basah. Selanjutnya pada saat marhaban berdiri. Pada saat marhaban berdiri ada dua keuntungan. Yang pertama, kita mentakzimkan Rasulullah. Karena pada saat marhaban asrakal, Nabi kita Nabi Muhammad hadir di majlis maulid. Majlis apa sih yang kau mahadir ini? Maka waktunya bersamaan, tempatnya berbeda. Allah jelas ini membagi Allah. Kenapa memikirkan membagi Allah? Coba kita lihat Pak SBY waktu menyampaikan pidato kenegaraan, ada di seluruh stasiun televisi. Indosiar ada Pak SBY, RCTI ada, Global ada, TVRI apalagi induknya, Metro ada, seluruh stasiun televisi Pak SBY ada hadir. Waktunya sama, tempatnya berbeda. Tahu aja sih. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad udah kakanakan cemen kecil, kecil. Ini jadi bahas masalah hadiran Rasulullah. Saat asrakal Rasulullah hadir di majlis maulid. Yang kedua, keuntungannya kita sudah lawas duduk. Panat batisnya. Lalu asrakal berdiri, ampih panat. Nah ibu-ibu yang pakai baju gamis, mana panat, mana humat. Waktu diri sini kalau berkibah-kibah ini ampi humat. Itu keuntungannya. Jadi kelas raka ini adab dalam mengikuti maulid. Alhamdulillah.
Cukup kah? Belum. Sampai jam berapa kita nih, Bu? Jam-jam. Mudah-mudahan good luck 10 menit. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengetahui dalam sejarah, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah dunia, baik kalangan tokoh-tokoh dunia, lebih-lebih kalangan tokoh-tokoh Islam, tidak ada yang menceritakan, semuanya jujur mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang besar. Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang paling disegani. Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang yang paling penuh dengan karismatik. Banyak orang-orang besar di dunia ini yang kebesarannya karena ditunjang dan ditopang oleh berbagai macam keadaan. Ada yang besar karena harta dan kekayaan. Manakala harta dan kekayaannya habis bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada yang menjadi besar karena pangkat dan jabatan. Manakala pangkat dan jabatannya selesai, maka habislah kebesarannya sampai di situ. Ada yang menjadi besar karena dia keturunan. Manakala keturunannya habis, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada yang menjadi besar karena memang dibesar-besarkan oleh pengikutnya, diangkat menjadi orang besar. Tapi manakala pengikutnya berbalik, mencemoohkan dia, kemudian menjatuhkan dia, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Nabi kita Nabi Muhammad, beliau menjadi orang besar bukan karena dibesarkan oleh harta kekayaan, bukan karena dibesarkan oleh pangkat dan jabatan, bukan karena dibesarkan oleh pengikut dan umatnya, tapi beliau menjadi orang besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali orang dibesarkan oleh Allah, selamanya dia akan menjadi orang besar. Sekali orang dijatuhkan oleh Allah, menjadi orang kecil. Seluruh pengikutnya, bahkan seluruh dunia berusaha ingin mengangkat dia kembali menjadi orang besar, maaf, selamanya dia akan menjadi orang kecil. Wong cilik tidak bisa menjadi orang besar karena Allah sudah menjatuhkan dia. Siapa Nabi kita Nabi Muhammad? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau ya Muhammad kuutus kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Di dalam Aqidatul Awam disebutkan, Nabiyuna Muhammadun kakun sila lil alamina rahmatan wa fadla abuhu abduhi Abdul Muttalib wa hasimun abdu manafiyan abuhu abduhi Abdul Muttalib wa hasimun abdu manafiyan tasib. Ini Rasulullah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Siapa Nabi kita? Beliau adalah As-Sayyidi, pemimpin. Dalam syair yang lama Maulid Al-Habsyi, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Mallahu Sayyidi, pemimpin. Pemimpin Nabi kita cinta kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Ada pemimpin yang cinta dari dunia sampai akhirat? Ada enggak sekarang ini? Tidak ada. Mereka hanya mencintai pada saat hidup di dunia. Adapun setelah ke akhirat, mereka tidak bisa berbuat lebih dari itu. Pak SBY, presiden kita,
Presiden kita ya, PSB ya. Presiden bukan, Presiden. Begitu ketemu PSB ya, ditanya PSB, PSB, Bapak cinta dengan rakyat Indonesia? Jawabannya pasti. Kata PSB, iya dong, cinta saya dengan rakyat Indonesia, rakyat saya. Tapi hanya di dunia, Pak. Nanti di akhirat masing-masing kita. Gubernur kita, Kalimantan Tengah, Agustin, Teras Narang. Begitu ditanya, Pak Gubernur, cinta dengan rakyat Kalimantan Tengah? Woi, jelas, cinta. Tapi hanya di dunia, Pak Gubernur. Nanti di akhirat masing-masing kaplingnya kita. Bupati kita sekarang, Insinyur Haji Muhammad Mawardi MM, itu ketemu Pak Bupati, cinta gak dengan rakyat Kabupaten Kapuas? Jawabannya pasti, iya dong, cinta. Itu kan rakyat saya, pagi sekarang mau pemilihan. Iya, cinta. Tapi maaf Pak Bupati, cintanya hanya di dunia, di akhirat tapi kita masing-masing. Iya. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul berkata, Al-Anbiya yaqul nafsi nafsi walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha. Seluruh para nabi datangi sekelompok manusia sedunia minta tolong kepada para nabi-nabi. Apa jawab para nabi? Maaf, nafsi-nafsi, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Aku hanya bisa mengurusi diriku sendiri. Tapi begitu datang kepada Nabi Muhammad, ana laha, aku baginya, aku bagi Allah, aku bagi umatku. Lindungi. Inilah pemimpin yang cinta kepada umat dari dunia sampai akhirat. Bukti yang pertama, beliau cinta kepada umat. Beliau ini Bu, kalau ukuran dan tataran ekonomi kita sekarang miskin, kehidupan beliau miskin, rumah beliau kecil diserami masjid, alas rumah hanya beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman pelepah daun kurma. Pada saat tidur hanya beralaskan sehelai kain, separuh untuk alas tidur, separuh untuk menutupi tubuh, menutupi badan. Kadang-kadang berbantalkan tangan. Bangun dari tidur berbekas pada muka beliau, bekas anyaman pelepah daun kurma. Kita tidurnya di bantal, di kasur yang empuk. Bantalnya empuk, tambah guling lagi empuk. Sampai-sampai tidurnya dan dengar ajian subuh, saking empuknya. Karena dia termasuk orang yang berpengaruh di tempatnya, tidurnya pun mengaruh, merok. Belum selesai pengaruhnya, beliuran lagi. Sehingga di bantal itu penuh dengan kepulauan Indonesia. Ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Irian Jaya. Besok pagi-pagi anaknya lapor, Bu, hari ini kami ada PR. PR apa, kata ibunya? Itu membuat peta kepulauan Indonesia. Gampang, kata ibunya, tinggal membawa bantal bapakmu. Karena sudah terlihat di sana jelas kepulauan Indonesia. Sarapan pagi Nabi kita, Nabi Muhammad, kadang-kadang hanya sebutir kurma atau sesuatu sekali sepotong roti. Satu teguk, dua teguk air jam-jam. Itu dia sarapan sini. Kita sarapan pagi, ketupat gandangan, nasi kuning. Iwaknya mencari kepalanya. Belum puas dengan kepala haruan, berbisik pulang lawan acil, kandangan acil, ada hintalu, ada buat yang akan sebigi. Belum puas dengan hintalu sebigi, pandai pulang acil, ada parutannya, ada air buat akan dua. Ya Allah, makan parut kenapa? Iya. Nabi kita Nabi Muhammad pada saat miskin Allah menawarkan kekayaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ya Muhammad, pengen kau kekayaan. Jabal Uhud akan berubah menjadi gunung emas. Warawadatul jibalu bi antakuna laha dahaba.
dalam burdah ada juga warawadatul jibalu summa min dahabin anamsihi faraha ayama samami. Kata Allah, kalau ingin kekayaan, Jabal Uhud siap menjadi emas. Apa jawab Rasulullah begitu dapat tawaran kekayaan? Idan ya la adawaidun min ummati binar. Ya Allah, silakan kau berikan hamba harta kekayaan, silakan kau berikan hamba gunung emas, tapi tidak cukup menghibur hati hamba kalau masih ada saja satu jasad umat hamba yang masuk neraka. Pada saat miskin ditawarkan kekayaan, ingat dengan umat, ingat dengan kita, tepukan sini kalau kita masuk neraka. Kita bisian anak sanja orang ajar bulik-bulik kada nak mencari i, tapi sudah peliharaannya ayam kada bulik-bulik abut sehatian kada kamu lihat ayam kok orang kada tahu ya amnya kemana kahminya anak kada bulik-bulik ajar maghrib kada dicari i. Iya bian, Nabi kita ditawarkan kekayaan, ingat dengan umat tepukan sini kalau ada masuk neraka. Ini cintanya sendiri dengan umat. Yang kedua, pada saat menjelang wafat, Nabi kita mengumpulkan seluruh para sahabat. Di subuh yang terakhir, Bilal azan. Azannya Bilal kebiasaan belum selesai, Nabi sudah hadir di masjid. Tapi hari itu azan selesai, sahabat-sahabat sudah melaksanakan salat sunat qabliyah subuh, Nabi juga belum datang ke masjid. Kata sahabat, wahai Bilal, coba kau tengok Rasulullah, barangkali ada apa. Nggih, dia bilang. Bilal pun ke rumah Nabi Muhammad. Dilihat ternyata Nabi kita tengah berbaring. Kata Bilal, ya Rasulullah, sudah kawakap yang turun ke masjid. Ujar Nabi kita, wahai Bilal, tolong sampaikan kepada para sahabat, subuh ini aku tidak bisa memimpin salat berjamaah. Aku lagi sakit. Kau sampaikan kepada Abu Bakar untuk menggantikan aku sebagai imam subuh ini. Bilal keluar dari rumah Rasulullah dengan berurai air mata, masuk ke dalam masjid. Terharu Bilal menyampaikan, sahabat-sahabatku, subuh ini Rasulullah tidak bisa hadir bersama kita. Beliau sakit. Menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam. Apa jawab Abu Bakar? Wahai sahabat-sahabatku, selama Rasulullah masih ada, selama Rasulullah masih hidup, aku tidak akan mau menjadi imam. Ini adab seorang murid terhadap guru. Ini kada mulai kayak lupa kacang dengan kulitnya, rumput mengalahkan benua, hanya nang bebaya bisa bebacaan, guru sudah ada daerah ni. Adabnya pun kalau kita disuruh oleh guru jadi imam, maju kita jadi imam, guru kita di belakang jadi makmum. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cepat-cepat duduk di belakang guru pada saat kita berwirid, membaca wiridan. Ini kada tahuan guru tulang. Ya Abu Bakar, ada kenapa menjadi imam? Ambil ijazah Rasulullah. Sedih kalau Rasulullah tidak bisa ikut berjamaah. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Fatimah, kenapa itu di masjid? Belum salat subuh mereka kok sudah semuanya pada sedih. Ditengok oleh Fatimah, oh ternyata mereka sedih kalau Rasulullah belum hadir. Kata Rasulullah, panggil Bilal. Dipanggil Bilal, dipapah Bilal Rasulullah ke masjid. Subuh itu Rasulullah menjadi imam sesuai dengan sunnah beliau. Idza amman nas fal yukhaffif. Apabila kau menjadi pemimpin manusia, apabila kau disuruh menjadi imam, fal yukhaffif, maka ringkaskanlah. Ini kada mentang-mentang disuruh jadi imam, kada melihat ke belakang, nengok-nengok kada nang jamaahnya. Sekali jadi imam subuh, ayatnya Yasin lawan Tabarak. Apa dan Tuhan Tuhan gatal. Aduh, orang bapak lain dilihat tidur jamaahnya, Tuhan Tuhan anum-anum kah?
amal Tuhan-Tuhan, pilih ayatnya nang handap-handap. Sujudnya jangan panjang-panjang, sujudnya panjang, sujud terakhir bayar bangun nang Tuhan-Tuhan. Bangun panjang, tekanan darah tinggi naik, ya Allah, kesian, sini. Ada orang dilihat dulu ke belakang, oh banyak nanganonong. Nah, bilanya sudah tahu banyak nanganonong, ajar biar ayat nang panjang, letakannya situ. Ubahnya begini. Ya Allah. Selesai salat subuh, Rasulullah naik mimbar, duduk beliau di mimbar. Sahabat-sahabatku, barangkali ini adalah hari terakhir kita. Aku ingin mengkisas pada diriku, karena kita lama bergaul, banyak pula kesalahan yang kulakukan kepada kalian. Silakan kalian balas kalau ada aku memiliki kesalahan. Apakah aku pukul? Apakah dengan sentuhan apapun? Semua sahabat tertegun diam. Ada dengan wanginya bapak ya? Akhirnya Rasulullah, ada. Akhirnya satu orang berdiri. Ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah, Abu Aswad Sayyidina Akasa. Ulun ya Rasulullah, pernah pian pukul pada saat pian hendak naik onta, pian mencambuk onta, ulun ada di belakang onta, tercambuk awak ulun. Ujar Abu Bakar, ujar Rasulullah, wahai Umar, ambilkan cambuk onta. Umar gunung-gunung, oh bagus sih kau mila. Bahwa Rasulullah sakit pernah dicambuk-cambuk. Ujar, ujar Nabi Umar, jangan menggunung. Ini urusan kok lawan Sayyidina Aqasah nih. Akhirnya dikasihkan cambuk kepada Abu Aswad, dipegang cambuk. Kata Rasulullah, ayo silakan. Kata Abu Aswad, ya Rasulullah, pada saat ulun kena cambuk, ulun tidak memiliki pakaian, ada baju. Nah, di beban sahabat disuruhnya Rasulullah baju-baju. Kawat banar, ngeleng. Aja, jangan lupa, tenang aja, ada bapak aja, kabulkan aja. Tersingkap gamis Rasulullah. Abu Aswad melepaskan cambuknya dari tangan. Dia peluk Rasulullah erat-erat sambil menangis. Ya Rasulullah, inilah yang saya inginkan, inilah yang saya idam-idamkan. Kulit saya yang kasar ingin bersentuhan dengan kulit tubuh Tuhan yang mulia. Barangkali kita tidak kumpul lagi ya Rasulullah, kalaupun nanti saya masuk surga, surga saya jauh berada di bawahmu. Ya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Sahabat-sahabatku, ingin melihat ahli surga, lihatlah Sayyidina Aqasa. Ujar sahabat yang lain, jangan tahu dengan kita, aku dari ibu dulu. Ada tahu? Ya Allah. Selesai ini, kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israel datang siap melaksanakan tugas. Ya Rasulullah, wahai Jibril, sebelum aku wafat, coba kau bercerita kepadaku tentang cerita-cerita yang gembira supaya hatiku senang di akhir hayatku. Nggih. Jibril bercerita, "Ya Muhammad, inna min ababis samaa'i futihat wal malaikatu sabbu sububan yantaziru li ruhika." Muhammad, kata Jibril, saat ini pintu-pintu langit sudah dibuka. Para malaikat-malaikat bersusun, bersab, berbaris-baris menunggu kehadiranmu. Ujian Nabi, kata bapak itu, kecil aja aku rancang, sudah disambut oleh malaikat yang itu waktu Isra Mi'raj. Ada si Tarimu, apa? Ada anak lain. Ayatnya turun dari Allah, dikatakan oleh Jibril, "Ya Muhammad, kata Allah, ini haram tul jannah ila sa'ir umam ila tadukul ummatak." Muhammad, diharamkan surga bagi seluruh umat manusia kecuali umatmu lebih dahulu yang masuk surga. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad, coba ya. Anak mati, ingat lawan umat. Anak mati, ingat lawan umat, ingat lawan kita. Kita umat yang terakhir datang, tapi kita umat yang paling awal masuk surga. Amin. Nabi kita yang meminatkan. Amin. Kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang terakhir datang, tapi kita yang lebih dahulu nanti masuk surga. Amin. Amin. Ya, tuh, ya, sekampungan.
Ya Allah, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada malaikat Israel, silakan kau melaksanakan tugas. Sebelum itu Rasulullah menyampaikan tiga kalimat didengarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasulullah mengucapkan as-salat aqimus shalah an-nisaa ittaqun nisaa ummati ummati salat tegakkan salat dirikan sembahyang wanita pelihara sayangi wanita jaga wanita. Jadi ibu ini kita disuruh menjaga Pak. Ini kada bisian bini turun pada rumah ya bang sudah pakaian kada kekaruan kepala kada betutup ngelatih hikong gigi ketawa itu artinya kada melaksanakan hadis Rasulullah kada menjaga suruh menjaga tutup kepala nah umannya bila nak turun pada rumah kepala ditutup lah baju lah rapat-rapat ini selalu pakai daftar rapat ketiak rabi. Ummati, ummati, udah langsung umatku, umatku, tolong peliharakan umatku. Ayo, anak mati nak kaya diingat. Coba kita lihat dalam sejarah, ada Napoleon Bonaparte. Sebelum dia meninggal, dia tidak menyebut bangsanya, dia tidak menyebut negaranya, tapi yang dikenang, yang diingat sebelum dia mati adalah kekasih pujaan hatinya Margaret Josephine. Adolf Hitler sebelum mati bukan siapa-siapa yang disebut, bukan negaranya, bukan bangsanya, tetapi kekasih hatinya Eva Braun. Julius Caesar sebelum mati yang diingat Cleopatra. Di Indonesia barusan Haji Mas Said sebelum meninggal siapa yang diingat? Angelina Sonda. Ya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sebelum beliau wafat tidak Khadijah yang disebut, tidak Aisyah yang diingat, tidak Fatimah, tidak Abu Bakar, tapi ummati, ummati kita yang diingatkan sendiri cintanya si dengan kita. Ya Allah, subhanallah. Belum selesai itu sampai di situ kecintaan Rasulullah. Nanti pada saat dunia ini sudah kiamat, semuanya hancur rata, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah setelah kiamat adalah malaikat. Panggil malaikat Ridwan. Ridwan labbaik ya Rabb. Ridwan ini malaikat penjaga surga, orangnya ramah tamah, murah senyum, kasih sayang. Jadi bila di kampung kita, kita ada memiliki tetangga ramah tamah, murah senyum, kasih sayang, ini keturunan malaikat Ridwan. Alhamdulillah. Siapkan surga, aku akan balas umat-umatku waktu di dunia dia taat kepadaku, dia sholat lima waktu, dia suka ke majlis pengajian, dia cinta dengan ulama, akan kubalas mereka, kumasukkan ke dalam surga. La baik ya Rabb ya Ridwan. Panggil malaikat Malik. Malik, siap. Malik tugasnya penjaga neraka, orangnya sadis, bengis, tidak pernah ketawa, muram, penyarikan. Bila di kampung kita ada bisian tetangga, penyarikan, ada suah ketawa, mudah tersinggung, ini keturunan malaikat Malik. Ini Yohbian minta maaf pada lu, Nek, sudah tersambat-sambat. Malik, siap, kamu siapkan neraka, aku akan balas bajingan-bajingan bangsa yang waktu hidup di dunia, dia tidak mau sholat, menjauhi para ulama, meninggalkan majlis pengajian, tidak mau salawat, akan kumasukkan dia ke dalam neraka. Siap. Yuk, masuk neraka. Panggil Jibril. Jibril, labbaik ya Rabb.
Kau ambil pakaian kebesaran di surga, bawa kendaraan borak, kau turun bersama Mikael ke dunia, kasih jemput kekasihku Muhammad SAW, bawa dia ke surga sekarang juga. Lah baik ya Rab. Jibril turun ke dunia, dunia sudah rata, susahnya minta kubur Rasulullah. Berdoa Jibril, ya Allah ya Rab, hamba tidak menemukan kubur Rasulullah. Gampang, kata Allah. Akhirnya terangkat kubur Rasulullah dari permukaan. Turun Jibril dan Mikail, dibangunkan Rasulullah dari kuburnya. Laksana pengantin yang baru bangun dari tidurnya, artinya masih bau harum, bau wangi. Kita jangan bangkit dari kubur, bangun guring jamu masak. Nabi Muhammad, ya Allah harum. Lihat ke kanan ada Jibril, ke kiri ada Mikail. Lihat suasana sunyi senyap. Nabi kita bertanya, ayu yaum ada ya Jibril, hari apa hari ini Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, hada maulad rahman, hada yaumul kiamat. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah, ini hari kiamat ya Muhammad. Kiamat ya Jibril, kiamat ya Muhammad. Aina ummati, aina ummati. Mana umatku Jibril, mana umatku Jibril? Kita lagi nanti cari sini. Jakarnya ulun dibangkitkan dari kubur. Bang Adi, yeah. Bangun, bangun, usap-usap mata. Ina sunyi hari ini Jibril ada apa? Iya toh ikan tubuh ini jagabian. Makanya waktu pantat kayak gelap bergolong. Ini hari kiamat boleh. Kiamat ke Jibril, kiamat. Mana biniku Jibril? Itu pertanyaan orang dulu. Nabi kita tidak mencari mana Khadijah, mana Aisyah, tapi aina ummati, aina ummati, mana umatku? Kita yang dicari sini. Sayangnya cintanya sini lawan umat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sampian adalah manusia pertama yang dibangkitkan setelah kiamat, yang lainnya masih SD. Si mati. Oh. Mati lagi. Renang hidupnya. Lantas kata Rasulullah, apa? Sekarang kita ke surga, perintah Allah. Perintah Allah kah? Perintah Allah. Dibawa Nabi kita ke dalam surga. Masuk ke dalam surga Nabi kita kayak orang bingung. Bola balik, mondar mandir, ngalor ngidul, ngolon wetan, rene rono. Disapa oleh Allah, ya Muhammad, ya mangat kah di surga? Dijawab oleh Rasulullah, dia ya Allah mengati di surga. Bahwa ini kau kujuk-kujuk. Kenapa engkau bolak-balik kayak orang bingung? Iya ya Allah, di DPR ini enak, kursi empuk, ruangan kurasi, kendaraan mengkilat, gaji berlipat-lipat, bahkan kadang-kadang kabar-kabarnya istrinya empat. Tapi ulun ingat kawan-kawanan ulun yang waktu itu empat kampanye mendukung ulun, mana kubu hantu? Jangannya ini kan udah hari ini kan sudah nyaman. Kaca mobil udah ada suami buka, apa selisihan? Nanti apa nanti ini anak kita pilih pulang ya Allah. Ini katakan ibu bangga dan pilih-pilih nanti itu lagi gak ada apa-apa. Makan anaknya upahmu. Ya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah ya Rab, enak di surga tapi hamba rindu dengan umat. Sudah nyaman di dalam surga, ingat lawan kita. Jakanya nangka ini nak pemimpin. Bila nyaman, ingat lawan rakyat. Ini kada, sudah nak pemimpin, hanya ingat lawan rakyat. Hanya ingat lawan masyarakat. Tak ingat lawan nyaman, ada tahu sini. Biar aja sampai-sampai. Tidak ada hubungan apa-apa juga. Allah, kok. Ya Allah, hamba rindu dengan umat. Bukakan pintu surga. Kata Allah Jibril, buka pintu surga. Dibuka pintu surga. Terlihat oleh Rasulullah umatnya tengah berjuang melalui sirat al-mustaqim. Titiannya lebih tajam daripada pedang. Halusnya lebih halus, lebih kecil daripada rambut yang dibelah tujuh. Halusnya rambut sebilah ini halus, dibelah tujuh, memanaknya apa? Di bawahnya api neraka menjilat-jilat. Siapa yang bisa selamat di sini? Limbat, mana limbat? Kedarapan, menggolong di situ limbat. Habis di lahap api neraka. Syekh Muhammad Arsad,
Al-Banjari beliau mengatakan kalau kita ingin titian Shiratal Mustaqim melebar habis sholat pada saat wiritan, jangan kali ingat membaca 4 kali Ashadu an la ilaha illallah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnahu muslimun. Amalkan yang ini. Ini kada ibadah dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat boleh. Bawiritan kada umpat, amalan kada terbaca, kaya panah kota yang Shiratal Mustaqim. Amal Shiratal Mustaqim pasti sudah Mustaqim, gugur. Nabi kita tidak tega melihat umatnya mengangkat tangan berdoa, ya Allah, ya Allah, salim, salim ummati, salim ummati. Selamatkan ya Allah, ulun selamatkan. Tenang ya Allah, tenang, tenang. Belum selesai sampai di sini kecintaan beliau pada saat ditimbang amal baik dan amal buruk. Pada saat ditimbang di mizan pahala dan dosa. Jibril yang menimbang orang yang banyak pahala masuk surga, orang yang banyak dosa masuk neraka. Memang begitu ketetapannya. Nabi kita menyaksikan sedikit dia banyak dosa dilabuh sendiri ke dalam neraka. Nabi kita kasihan dengan umat perlakuan Jibril. Berkata kepada Jibril, Jibril, minggir kau, istirahat kau. Sekarang aku yang bertugas menimbang umatku sendiri. Apa jawab Jibril? Oh, tidak bisa. Ini tugasku, tugas perintah Allah. Ujar Nabi Muhammad, tugas ikam kah, perintah Allah kah? Sekarang aku yang hendak bertugas. Naik Jibril laporan kepada Allah. Ya Allah, ya Rab, Nabi Muhammad hendak menimbang seorang umatnya. Oh, ya Allah, setelahnya silakan. Ya Allah, ya Nabi. Ya, mulai tadi-tadi, umat orang pangkat tinggi di sisi Allah. Ada perlu turun naik ke Jibril. Sudah langsung kontak. Ditimbang. Manusia yang ditimbang ini orang ini, ya Allah. Ya Nabi, dan barat pahalanya. Bisa kalinya, ya Allah, ya Rab. Dosa yang berat. Nabi kita membantu dengan pakaian beliau. Dimasukkan surban dalam mizan pahala, masih berat dosa. Masukkan kopiah dalam mizan pahala, masih berat dosa. Masukkan cincin atau benda yang lainnya, masih berat dosa. Dasar bujur, ya Rasulullah. Pantas katawanannya waktu mangkat ngosong di dunia. Pepandir barat mana kawal kita ini bisa banyak dosanya. Hujan nang kawan nang mosong nih, hujan nang mati, dia berpandai menyingkai, belum tentu alai. Kata Rasulullah bagaimana ini? Ingat beliau, ingat ada catatan. Ambil dalam saku, secari kertas, dimasukkan ke dalam mizan pahala. Alhamdulillah, berat seketika pahalanya. Berpusuk dada nang ditimbang, alhamdulillah, jadi dua aku masuk surga. Tapi ditanya, ya Rasulullah, tadi waktu pakaian atau benda pian masukkan ke mizan pahala masih berat dosa ulun. Cuma ulun bingung, ada kertas nang pian selipkan, itu catatan apa? Catatan nomor buntut ulun semalam lah. Ujar Nabi Muhammad, ada kaitannya lawan nomor buntut? Itu catatanmu waktu hidup di dunia, sekali jangan membaca salawat kepadaku. Ya Allah, seumur hidup sekali jam salawat di mana kamu, kan? Ya Allah, salawat terlalu, salawatnya salawat pelan terlalu pelan. Ingat kalau misalnya, beda sedikit. Ini bahari, oh ini ada daun, bahan ini ada tahun, ini tahun, ini tahun. Bahari lawas dah, beda sedikit, ini bukan tenang. Lalu bang dan lawan amang mang mang dan ala bila pengantin datang dia nang nyelawat dan si amang yo dan menewat asik sendiri sambil baca tur sambil berokok. Kalinya datang pengantin bak ajukan bingung sendiri emang nyelawat. Nah dia sendiri mengikutin mikrofon mengatakan. Nah dia pikir selawat nang mana nang kau baca sendiri bak ujak sendiri mikrofon tak salah ikau Muhammad rumbo orang nyopi iyo. Selawat menipu sekali. Waalaikumsalam. Masuk surga. Inilah kecintaan Nabi kita kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Sekarang babak yang ketiga, tinggal bagaimana kita membalas kecintaan Rasulullah kepada kita. Dalam kitab Duratul Nasihin disebutkan, man ahabba syai'an kasura dikruhu. Siapa yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut-nyebut namanya.
Jadi bila orang pecinta-cinta antuk baik, kancah menyambat ngarannya. Bila nya duduk, kau mau keganangan, besair, oh ya yangku. Kau rasanya kijang emas yang menari-nari, kupuk mataku. Oh, jat. Parak sudah pengen gaya orang ada tapi ingat. Ya, ini orang kita tuh bisa memandai sorangan. Di dalam Maulid Sintu Turar ada dijelaskan bagaimana seorang Habib kecintaan kepada Rasulullah. Khairul bariyah nazrah ilaiya, khairul bariyah nazrah ilaiya, ma anta illa kanzul afiyah, ma anta illa kanzul afiyah. Inni muhibbun bidhikri Ahmad, basir muhibban wa biru'iyah. Sungguh besar kecintaanku ujar Senin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan menyebut-nyebut namanya gembira hatiku, walaupun hanya bisa bertemu di dalam mimpi. Nanti rupanya orang bercita-cita itu ada kalau kedapatan langsung dalam mimpi, bingung sudah. Makanya orang bahari itu lagi bercita-citaan itu menulis surat. Ujarnya, ya yangku, sebelum AA mengakhiri surat ini, terimalah beberapa buah pantun untuk ya yangku. Pantun yang pertama, petang kami semalam Jumat, nyalakan dalam mimpi. Berjumpa di dalam mimpi, rokok-rokok dari seringit teras jati bertalang-talang. Rindu saya bukan sedikit, tidak tertahan siang dan malam. Umar, yang kayak itu banyak orang bercita-cita hati. Menyambat ngarat, sudah gembira hati. Kada ketemu langsung dalam mimpi, sudah gembira. Makanya, Pak, bila bini pian, Pak, meigau. Mimpi Rasulullah, bermimpi Rasulullah megau yang disambat ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi. Pian pasti himung lawan bini pian. Kumaha untungnya biniku bermimpi Rasulullah sampai megau Nabi Muhammad nang disebut. Tapi bila bini pian bermimpi megau nang disambat ngaran ulun. Rahmati, oh rahmati. Mas sarik banget tuh pian toh. Ini pasti gara-gara umpat tulang tadi saluan dan nenek. Nah, gara-gara pantun tadi ini lalu megai-gawai. Tapi manakala Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, yang disebut senang hati ini. Satu, banyak-banyak-banyak baca salawat, karena salawat itu pasti sampai. Karena yang bersalawat bukan kita, Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ayo bersalawatlah kepada para Nabi dan kirimlah salam kepadanya. Allah yang selamat, kita ada umat. Harap mana? Ini harap mana? Kita tahu. Yang kedua, tanda kita cinta adalah melestarikan warisan Rasulullah. Apa warisan beliau? Taraktu bikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnatu rasul. Kutinggalkan kepadamu dua perkara, kata Rasulullah. Jika kau berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnatu rasul al-hadis. Al-Quran itu, Pak, Bu, haknya minta baca oleh kita jangan kurang sehari semalam itu dari 100 ayat. Manakala nanti kita kurang membaca, berarti kita belum menunaikan hak Al-Quran. Oleh karena itu, amalan yang diberikan, yang ditinggalkan oleh almarhum ayahanda, Abah Kurusa Kumpul, sidin memadahkan, imbah maghrib, jangan keringat, baca Yasin lawan Tabarak. Yasin 83 ayat, Tabarak 30, 100 lagi. Imbah sumayang subuh, Yasin dengan Waqi'ah. Yasin 83, Waqi'ah 96.
Artinya apa? Sidin menyampaikan supaya kita dalam sehari semalam pasti kita baca Al-Quran kada kurang dari 100 ayat. Ini kepada waktu talqin. Mama imamuka. Ujar amang nang di atas, ujar nang guru nang di atas nalkinakan Al-Qur'anu imami. Ya tu bujur Al-Qur'anu imami. Datang Al-Qur'an. Wah, datang Al-Qur'an. Dilapaunya silinang di dalam kubur ni. Wow. Apulas bulukna. Lihang tertulisi. Ujar Al-Qur'an malaikat kerampotinya. Aku ni sebagai imam. Waktu hidup di dunia dia tidak pernah menunaikan haknya membaca aku 100 ayat sehari semalam. Cara malaikat sudah nyata-nyata di dalam kubur masih berkeramput aja lagi lah. Apa dah biar gacernya bimbat manusia ini tau. Hancur. Yang kedua, sunnah rasul al-hadis yang kita pelihara. Nabi kita Nabi Muhammad menyampaikan arba'atun min sa'adatil mar'i. Empat macam yang bisa membuat seorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang pertama, rizku wiladi. Menuntut rizki yang halal. Talabul halalan faridatun ala kulli muslimin. Menuntut yang halal wajib bagi orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Man akala ghaira halalan qasar qulubi wa asad jasadihi. Siapa yang memakan dari rezeki yang tidak halal, maka terkunci hatinya dan berat tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Pak Bu, bila kita tu pinapoler beribadah, cepat-cepat istighfar minta ampun kepada Allah. Barangkali ada hal-hal yang sampai masuk ke dalam perut kita dari yang tidak halal. Apakah subhat, apakah haram? Yang kedua, ingin bahagia hidup di dunia dan di akhirat, ujar Rasulullah, majalisatus salihin, bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kawan bajual minyak harum, keempat dua kita bau harum. Kawan bajual iwak, keempat dua kita bau hangis. Kawan bajual haram, keempat dua awak kita baharang haram. Kawan bajual pentol bakar, keempat dua kita bau asap karena bakaran pentol. Kawan pahaksian, keempat dua kita bisa membaca syair maulid. Kulit kerbau pada saat menempel di tubuh kerbau, tidak ada orang yang mau mencium kulit kerbau. Apakah mencium kulit kerbau? Tapi manakala kulitnya dilepas dari kerbau, disama, dijadikan kulit mushaf Al-Quran, orang akan mengambilnya penuh dengan hormat dan kemuliaan. Dicium kulit kerbau. Kenapa? Karena dia sudah berteman dengan Al-Quran yang mulia. Min wajibil qalbi mahabbatus salihin. Dalam kitab Sulamut Taufiq, wajib hatinya bagi orang yang beriman cinta kepada orang-orang yang soleh. Jadi bila kita bisikan orang soleh itu dipelihara, silih dijaga. Ini ada sudah nang acara kematian hanya silih dikiau. Lagi acara gana nang lain, nang jauh-jauh, nang di jauh-jauh sana nang dikiau. Hah? Iya. Ada orang dipelihara, nah ampun kita nang di kampung ini dulu. Yang ketiga, kalau ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, zaujatus salihah, memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Kata Rasulullah, tanda istri yang solehah ija rahat kasaratka, apabila kau memandangnya hatimu gembira. Jadi bilanya kita tuh, bilanya laki pian tuh buai, suami pian memandang pian, bepander laki pian, umah aja nang laki pian, asaknya baru ku canang lawan bini ku tuh. Amun nang kaya ini caranya aku udah hendak tupang menambah-nambah lagi. Amun nang kaya ini caranya biar inya belum mati, tak ada ku patak dahulu. Saking sayangnya, ini ada jangan dilaki sari. Apa jangan-jangan? Sudah, kalau tadi makan minum, mata dicereng-cereng makan, lu boleh nangis.
Padahal laki itu mengagumi umat jeneng laki bini ku nang Allah ya Rabb subhanallah. Bu, tanda istri yang solehah adalah apabila tidak amarta taata, apabila diperintah ia taat kepada suaminya. Bu, ingat, satu kali ibu senyum kepada suami ibu, pahalanya sama dengan orang pahala bertasbih. Sekali aja senyum yang baik kawan laki sama pahala bertasbih. Apalagi senyumnya senyum pepuyuhan yang kepahir yang jana. Wih, mantap. Sekali pian memberikan minuman seteguk air yang diminum oleh suami ibu, pahalanya sama dengan pahala orang melaksanakan ibadah satu tahun. Setegukan aja ibadah setahunan. Jadi amun laki pian hanya datang begawi, ulahkan baju dengan gelas halus, gelas nanggana, cangkir tong, supaya banyak tegukannya. Pahalanya sekali bu, laki pian makan nasi sesuap dari nasi yang pian hidangkan, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Jadi pian amun handak lakas, handak rancak naik haji dan umrah, main ngopi laki jangan pakai sendok, pakai wancu. Umah bapak taklan gigi pun pakai wancu. Ya Allah ya Allah. Iya pak, saking sayangnya mati. Nah, laki pulang, balasan laki sekali membelai, sekali membelai tangan istri itu lima dosa rontok dari lima tingkatan dirinya. Sekali jangan membelai. Ini kada laki hanya membelai sarik, apa nih dia coba-coba kayak tangan bidan. Tangan laki sama tangan bidan. Masya Allah, laki hendak juga membelai-belai. Nah, yuk malam ini bu, biar laki kan membelai rasakan ya. Ya Allah, untuknya biar dibelai-belai laki. Tidak lagi ya Allah. Yang terakhir, yang keempat, kalau ingin bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, auladul abrar, memiliki anak yang taat. Ujar Imam Ghazali, tanda anak yang cerdas, pada bangun tidur, dia tidak pernah menangis. Bila anak kita bangun guring menangis, ini tanda, ujar Imam Ghazali, anak ini kada memiliki pikiran cerdas. Kita diberikan dua otak di depan, otak motorik untuk penggerak tubuh, di belakang otak sensorik untuk keseimbangan. Penumpuk terbang ini dua-duanya main, motorik dan sensorik. Amunnya camuh menceleng mata nang limpa. Ya. Bilanya miring sedikit otak sensorik, maka orangnya kada ketahuan stres karannya. Bila bisian anak bangun guring menangisan, jangan disariki, jangan dipukul, Bu. Ini anak bangun guring nangis, disariki dipukul, jangan. Langsung, Bu, cekek. Habis anak mati. Ya Allah. Maksudnya anak Nina dibawa pada tambak, mintakan banyu pada guru, datang pada guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, oke. Belum guru aja nak minta banyu pian. Ada Allah, itu jangan khusus pakai mamanya aja. Ada guru aja masuk ulun minta banyu tawar. Oh, boleh guru. Ada apa bawa? Ada aja. Membawa botol yang ini nagarannya. Lima, membawa botol. Bukan itu guru lima, pakai ngapa-ngapa. Sorong botol pertama, ini guru aja pakai anak ulun yang halus itu aja. Kenapa aja guru? Ya, itu pemulaan buat anak guru. Ya Allah, jadakan guru, anak guru memulai. Kita guru sabar aja tuh, Pak. Mudah-mudahan dia mau berubah. Tarik botol pertama, maju botol kedua. Ini panggil guru gasan siapa? Ini gasan anak ulun yang bimbingan yang tengah itu. Saya kongkul dua, bila babang satan gila aja. Ya Allah. Aja jemur sabar aja ngarang kita bisian anak ni kata apa sama berataan dah naik tiup tarik botol kedua maju botol ketiga ini panggil guru kesan cepat ini guru ingat kesan laki ulun buta karena dua laki ulun anak bungolan bangsatan laki buta kenapa jemur jadi buta diam ya tu guru aja kata penyembah diam aja jemur sabar aja mudahan yang mau tobat yang mau apa ini tiup tarik botol ketiga, maju botol keempat. Ya guru, botol keempat ini mah
ini gue gasan ulun. Ini nasi supanan. Kenapa ini gue iya ambil aja. Ulun ini mama mayan. Ya Allah, untung saya dulu mengaku ditio. Untung maju betul terima. Jadi guru betul memang ini pakai rumah kami guys rumah supaya aman tentram. Bila anak aman tentram di rumah tangga itu baik-baik saling perhatian, jangan ada berkelahi, taat menjalankan agama ini guys. Kasih supan tanda aja pesalaman mampir amplop nak pesalaman. Cari dah guru lah, ini guru sama-sama dunia sehat. Assalamualaikum. Boleh aja nelantik nang bapa mayang dah. Guru ni amplop ni diangkat ke meja. Lalu sedikit tulak misi selamatan ibu-ibu. Boleh selamatan, nambini masih simpen bersih-bersih. Melihat ada amplop berpencet. Ucap nambini, A, ya. Apa yang si guru ini? Ini ke amplop aja yang minta banyu tadi? Iya, sekali dibuka, umat. Kenapa jangan laki? Jadi lu tadi, 2000, alhamdulillah. 5 botol minta banyu ada guru. 2000 menghargai guru. Guru mahal banyu banyu. Kemakabian masih alhamdulillah. Untung saja gurunya seakannya tulisannya anda belum beruntung. Apa boleh buat ya? Nah, alhamdulillah. Boleh itu masih ada nilai daripada anda belum beruntung. Atau bu, kalau ingin punya anak yang baik yang taat pada saat dia tidur, ini tugas ibu-ibu bukan bapak-bapak. Pegang dada anak. Japai dada anak. Sambil dipusut-pusut. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lanjutkan baca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrahaka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pusut-pusut dada anak. Anak nyaman dididik. Nyaman diatur, cerdas, pintar, ingat taat kepada Allah. Itu bacaannya. Abahnya bila ada penumpah yang capai dada abahnya. Bacakan surah Alam Nasra. Abahnya tak acut, kejar abahnya. Jangan di dada omanya. Kapa orang tak wajib. Udah nang mama, udah nang bini. Apa nang ini, kayak ke dalam Nasra. Alam pasrah nih. Terima kasih minta maaf, minta halal, minta reda. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai ilmu perbetahan bagi kita. Mudah-mudahan kian sejarah. Ya Allah, bila topik wal hidayah, wal reda wal inayah, wallahul muwafiq ila amin tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa penyampaian tausiah Ustaz Isti Ramadi, begitu panjang lebar sampai MC Kadakol menyimpulkan lagi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dengan bahasa kita kita kepada Rasulullah menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, kita mohon pada Ustaz memberikan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin wal hadrati nabiy wal qadar hadd lana ajma'in wal radhi lahu ta'ala al-fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وطيب قريب سده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب الحلم الحرام رب المسجد الحرام رب البيت الحرام ورب الرفع والمقام أبليك لروح سيدنا ومولانا محمد من السلام. اللهم اكتب السلامة والصحة علينا من الحاضر والغائب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 14/23 Hijriah di Langgar Al-Banya. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami, penerimaan kami di Langgar Al-Banya ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersama. Bismillahirrahmanirrahim.